Salam Ibu Bangsa, Merdeka Melaksanakan Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya Giwo Rubianto Wiyoko, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, bersama Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru kepada Ibu Puan. Semoga tahun ini Ibu diberi kelimpahan berkah dan berbagi dengan kami melalui pengesahan RUU PPRT, agar kami juga mendapat perlindungan. Terima kasih. Kami Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia Masa Bakti 2019-2024 mendorong Undang-Undang PPRT disahkan di sidang DPR. Kami Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia Masa Bakti 2019-2024 menyuarakan hati nurani 5 juta wong cilik. 18 tahun menunggu tiada kunjung tiba. RUU PPRT diterlantarkan. Dan kini saatnya wong cilik berharap kepada Ibu Puan Maharani. Mohon dengan hormat Undang-Undang PPRT disahkan dalam sidang DPR. Terima kasih. Salam Ibu Bangsa, Merdeka Melaksanakan Dharma.